Okay, hi, assalamualaikum. Saya Fahmi daripada Tiri Homizi. Yang saya main chord tadi tu A minor. Kemudian E minor. E minor, E minor. Dua chord je saya belajar sebab saya beginner kan. Jadi sekarang ni saya dapat tugasan. Saya kena main chord tu dalam D minor. Maksudnya saya tak boleh main dalam A minor. Tapi apa kata bentuk sama macam A minor. Dulu saya rasa keliru juga. Tapi bila mereka beritahu saya, saya faham. Rupanya ada benda yang bantu saya. Nak tahu apa dia? Ini dia. Ini nama dia Kepo. Nama dia Kepo. Okay, Kepo ni, dia ada macam jenis. Bermacam harga dan juga bermacam kualiti lah. Jadi kalau siapa yang minat, boleh cari di kedai muzik yang berkaitan ataupun follow kami di IG dan Instagram Tunis Home Music. Dan segala servis, segala jenis pertanyaan boleh pada PM kami terus lah ataupun call kami. Dia kami perlu bantu. Okay, Kepo ni, cara penggunaan dia, tadi kan saya main A minor. Kemudian kan E minor, okay. Penggunaan Kepo ni mudah aja. Tadi kan saya main patutnya, bila B minor, dia akan jadi macam ni. Tangan saya agak sakit kan, sebab saya baru belajar. Jadi tangan saya pun masih, orang kata apa, tak keras lagi depan ni, dia lembut lagi lah. Kalau orang tahu kita pun tak kematu, tak jadi kematu. Jadi macam mana kita nak buat dia? Saya guna Kepo ni lah. Jadi saya akan letak di sini. Bermakna Kepo ni, dia adalah sebagai bantu saya pegang tali di bahagian sini. Jadi Kepo ni fungsi dia kita tahulah. Mudah je. Ini gitar rendah tinggi. Jadi semakin tinggi Kepo ni kita letak, dia lagi dia boleh buat lagi tinggi lah dia punya pitch dia. Okay. Kemudian saya letak kat sini. Saya letak di fret yang kedua. Kemudian bila letak fret kedua ni, pastikan fret yang kita letak ni betul-betul kena tali dia semua. Dan kedudukan ni betul. Kemudian kita kena test balik. Kita test satu. Okay. Okay, ni tak kena. Okay. Kita test. Kita akan adjust dia sampai lah bunyi dia mengeluarkan bunyi yang betul. Bunyi yang baik lah. Di atas ni. Okey, jadi okeylah macam ni. Jadi, apa yang perlu saya buat? Selepas dia main A minor, bentuk macam A minor tadi. Tapi chord yang saya main tadi adalah B minor. Dan kalau kita dapat dengar daripada awal saya main tadi, yang saya main B minor dengan A minor, beza kan bunyi dia. Walaupun bentuk dia sama. A minor, B minor. Tapi sekarang B minor, F sharp minor. Jadi Kepo ni secara tak langsung memang membantulah untuk kita yang beginner kan, untuk kita yang baru belajar. Sebab dia lah saya faham, tangan kita ni pun awal-awal ni memang sakit lah penggitar kan. Jadi Kepo ni sangat membantu. Jadi pada anda di sana yang mana nak memudahkan permainan, yang untuk yang beginner, Kepo ni memang sangat membantu lah. Bukan kita beginner lah, yang tak beginner pun pakai Kepo ni. Dia ada tujuan dia yang membantu lah. Dia membantu permainan seorang pemain gitar lah. Memudahkan seorang pemain gitar untuk dia transpose kan. Jadi kan kita main A minor, dia juga main B minor. Itu akan transpose. Sebab key awal A minor, E minor, dia juga saya tukar ke B minor dan juga F sharp minor. Ini adalah nampak bentuk sama tapi adalah key yang berbeza. Key yang berbeza. Okay, harap ini sangat membantu. Okay, Kepo.